Halo guys, balik lagi bersama saya Rizky Gamin di sini. Kali ini saya akan membagikan add-on yang menurut saya sangat berguna untuk survival kalian, yaitu add-on obor yang bisa kalian pakai di tangan kiri kalian seperti yang kalian lihat di thumbnail video ini. Dan untuk cara download dan cara pemasangannya udah ada di video ini dan sudah support TMCP versi terbaru yaitu 1.21. Oke, untuk addonnya di sini kita aktifin dulu. Kalian bisa lihat addonnya yang ini. Langsung saja di sini kita buat dunia baru. Dan kita aktifin juga yang behavior pack-nya. Di sini ada dua addon karena kalau cuma satu itu gak kelihatan di tangan kiri walaupun sudah dipegang. Oke, karena sudah di dalam gamenya, langsung saja di sini kita ambil obornya. Dan di sini kita ganti dulu ke malam hari. Kalian bisa lihat sendiri sudah ada penerangan dari obor yang ada di tangan kanan kalian seperti ini. Oke, untuk cara pegang di tangan kiri kalian itu sangat mudah. Kalian tinggal crafting aja seperti ini. Terus di sini kalian tinggal ambil dan otomatis kepake di tangan kiri kalian. Sini kalian tinggal kembali dan seperti ini kalian bisa lihat di kiri bawah itu sudah ada obor cuy. Kalian bisa pegang dan sambil jalan-jalan karena sudah ada penerangan dari obor yang ada di tangan kiri kalian. Dan untuk cara download dan cara pemasangannya udah ada di video ini. Dan jangan lupa di like dulu guys dan di subscribe. Langsung saja kita ke cara download dan cara pemasangannya. Di sini kalian tinggal klik aja yang paling di atas ini. Terus di sini kalian tinggal ikuti aja arahannya seperti ini. Dan kalian klik lagi yang paling di atas, terus kembali dan otomatis ke download cuy. Lanjut di sini kita download yang kedua yaitu yang resource pack versi 2.1. Kalian buat seperti tadi. Oke, karena sudah download langsung saja kita ke cara pemasangannya. Langsung saja di sini kita masuk ke folder downloadnya dan di sini kalian tinggal pencet yang kalian telah download. Di sini kita pasang dulu yang behavior pack-nya. Di sini kalian tinggal pencet yang panah yang menghadap ke kanan ini, ke kanan atas. Terus kalian pencet Minecraft dan tekan hanya sekali atau selalu cuy, otomatis masuk ke Minecraft-nya seperti ini. Oke, kalian bisa lihat di kiri atas itu sudah mengimpor dan berhasil cuy. Lanjut di sini kita pasang yang resource pack-nya. Di sini kita kembali dulu ke jar servernya. Kalian klik file yang kedua ini, terus tekan tanda panah, pilih Minecraft dan masuk cuy. Oke, seperti itu aja untuk cara pemasangannya dan jangan lupa di like dulu guys dan di subscribe.